Salam sehat. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang menimbulkan kekeroposan dan tulang terancam patah. Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa salah satu cara pengendalian osteoporosis adalah berolahraga dan aktif bergerak. Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, PEROSI, menciptakan senam pencegahan osteoporosis dan dimasyarakatkan oleh Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia atau PERWATUSI. Kali ini, Kementerian Kesehatan turut mendukung pemasyarakatan senam pencegahan osteoporosis ini. Gerakan inti pada senam pencegahan osteoporosis adalah latihan penguatan untuk tulang, latihan penguatan untuk otot, latihan keseimbangan, dan latihan daya tahan untuk jantung dan paru. Selamat berolahraga, selamat bergerak aktif. Kita sehat, Indonesia kuat. Salam sehat. Saudara sekalian, setelah 13 tahun senam pencegahan osteoporosis seri pertama ini dilaksanakan masyarakat Indonesia, maka dengan bahagia kami memberitahukan bahwa senam ini sangat bermanfaat meningkatkan kepadatan tulang, yakni berdasarkan penelitian tahun 2002 dengan latihan 3 kali seminggu selama 14 minggu. Untuk itu, tidak diragukan lagi. Marilah kita berlatih secara baik, benar, terukur, dan teratur. Selamat berlatih. Kita mulai dengan sikap salam. Thank you.
Latihan inti 1. Yeah.
Latihan inti 2, mempergunakan beban. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
akan melakukan senam lantai. Enough.